Assalamualaikum, balik lagi sama aku. Nah, jadi aku mau bilang di sini, maaf sekali kalau muka aku kelihatan capek ataupun apa, soalnya aku tuh lagi mencari kekuatan ya. Oh, Namadi. Jadi begitulah. Nah, jadi aku mau cerita dulu. Kan besoknya tuh mau tanggal 11 November tuh udah mau hari pahlawan ya kan. Nah, jadi malam tadi tuh aku tuh dapat DM. Bukan malam tadi sih, kemarin itu aku dapat tuh suka reaction anu dong, pidatonya Bung Tomo. Nah, jadi apa yang aku tahu secara dasarnya yang pidato Bung Tomo tuh, nah waktu tanggal 10 November 1945 dia tuh ngasih pidato. Jadi pidatonya itu di kayak memberi semangat kepada area-area di Surabaya yang waktu menentang pasukan, yang waktu itu tuh pasukan Inggrisnya itu 30.000 orang pakai senjata canggih-canggih. Jadi pidato itu kayak ngasih semangat, kalau hidup mati kamu tuh jangan pernah nyerah. Nah, waktu anunya pasukan Inggris di Surabaya waktu dulu ya. Jadi aku bakal reaction pidatonya Bung Tomo. Jadi buat kamu yang udah nonton, gak apa-apa lah. Kalau mau nonton, nonton. Kalau gak mau nonton, gak apa-apa. Terima kasih. Ya, jadi jangan lupa subscribe channel buat kamu mendapatkan update baru pada channel aku. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita ke video reactionnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Pidato Bang Tomo, Bung Tomo. Ini waktu dulu ya. Mengaku kalah ya maksudnya. Suaranya tuh kayak semangat tuh ngasih kita, wah kerasa banget ya. Nih, kalau kamu tahu soal Bung Tomo, coba komen di bawah ya, biar kita sama-sama belajar. Aku tuh dengarnya sampai merinding ya. Ini udah lama banget, tahun 1945 ya ucapannya nih, pidatonya nih.
Wush. Tunggu mereka serang dulu ya. Merdeka atau mati. Amin. Oh. Ini kita sudah selesai reaction pidatonya Bung Tomo yang aku rasa tuh kayak merinding kali ya, walaupun aku bukan warga Indonesia. Jadi aku mau bilang di sini, kita tahu kita tuh mau mencapai kemerdekaan untuk kita punya negara sendiri itu susah banget ya, sampai ada korban jiwa ataupun ada keluarga yang sampai sekarang tuh masih lagi ingat sama waktu dulu ya. Walaupun kita nih nggak bisa bikin apa-apa kayak jadi TNI atau apa ya, at least kita tuh menjaga keamanan dimanapun, jangan deh namanya berantem-berantem gitu ya, soalnya ini udah zaman milenial ya, kalau namanya berantem tuh. Jadi lebih banyak cara gimana kita tuh bisa menjaga negara kita lebih baik tanpa harus berantem. Nah, jadi selesai sudah release kita untuk kali ini. Terima kasih buat kamu yang sudah request video ini nih. Videonya ini udah lama banget, jadi baru aku bikin, maaf sekali ya. Jadi ya, jika kamu ada ide ataupun apa mau aku release, just comment di bawah. Ya, terima kasih karena menonton. See you in my next video. Assalamualaikum. Thank you and I love you.